buah bom oke. Okay? Buah yang dari umil. Itulah pokoknya. Bukan gomu-gomu ya, bomu-bomu. Dimana ini kita dari upil untuk meledakan kayak gini nih. Jadi ada kita langsung aja cuy, kita showcase ya. Ntar sekalian kita akan coba untuk dungeon teman-teman, karena kata orang ini buah enak banget buat dungeon. Enak banget buat dungeon. Kenapa? Nanti kita tanya kenapa. Nanti kalian akan dikasih tahu kenapa enaknya. Oke, so langsung aja kita mulai untuk showcase ya teman-teman. Simple buat buah ini karena dia rare teman-teman ya. Emang masih ada bentuk buahnya nggak ya tuh? Tapi kayak kalian pasti udah pada tahu lah ya buah-buah bom kayak gimana bentuknya ya. Kayak buah bentuknya kayak magma gitu. Jadi kayak ada molten apinya gitulah ya. Nah itu teman-teman bentuknya tuh ya. Jadi kayak merah-merah gitu, kayak ada magmanya lava lah ya, kayak gitulah ya. Dan itu dia rare, nggak legendary. Jadi harusnya ya nggak susah legendary untuk dapetinnya ya, cukup sering lah ya. So ya. Kita langsung aja coba untuk skill pertama, explosive leap. Ini by the way, gue keluar party dulu, bener-bener gak ada galang nih, ngeselin ya. Sumpah ada galang, ngeselin banget. Bulu-bulu kita langsung aja explosive leap. Nih, kita langsung aja, lihat gak cooldownnya coy. Kita literally bisa terbang pakai explosive leap coy. How? Tuh ya, berapa damage-nya tuh? Stamina gimana? Staminanya? Gak ada, hampir gak pakai stamina. Gila, gue jalan juga. Terus. Devil fruit, tar bro, devil fruit. Di mana? Where? Zol. Devil Fruit spawn. Oke, teman-teman. Pause. Oke, teman-teman. Ya, seperti biasa ya. Suke notifier, dapetnya suke. Tapi walaupun di server ini server hoki banget sumpah. Si Mochan baru dapat Tori, baru dapat apa lagi? Gura. Gura 2, Tori 1 di sini, Pika 1. Gila, merah waktu itu si Logan. GG sih ini server. Oke, kita lanjut dulu untuk showcase-nya. Kalian bisa lihat ini gue dari tadi pencet QQ. Dia tuh kayak TP Desk, sebenarnya TP Desk tapi bentuknya kayak begitu ya. Gak kayak TP, tapi ya itu sebenarnya TP Desk kayak gini ya. Jadi kayak Goro atau kayak Pika nih, kayak gini juga nih kan. Buah rare ada TP Desk. Kayaknya cuma ini deh. Ya gak sih? Ada gak sih buah rare yang punya TP Desk kayak gini? Enggak ada. Cuma ini bom doang. Merah tuh legendary atau apa? Merah legendary. Legendary tapi enggak ada TP Desk. Waduh. Dia ngerti pides ya bener. Ini bom ada guys, bayangin pides GG gak. Oke, skill kedua swipe ya. Jangan berantem dulu, bener-bener explosive swipe. Gue lupa nih kayak gimana. Oh ya, ini nembak pakai upil. Nah kalian bisa tahan kayak gini. Ini sebenarnya kalian mau tahan sampai kapanpun dia damage-nya nggak nambah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung pun dia langsung bisa coy. Tuh bisa kayak gitu, damage sama 4.74 juga. Cooldown ya, kalian bisa lihat cooldownnya ya. Cooldownnya OP banget sumpah. Ini enak buat lawan bos nih. Cuman ini doang yang enak buat lawan bos ya. Yang lainnya gak ada. Tuh, itu enak banget karena cooldownnya cuma 74. Tapi sayangnya dia gak ngeburn sama sekali ya. Kalau dia pakai armor 72 tuh. Ya not bad lah ya. Untuk cooldown yang begini cukup OP lah. Dia karena pakai armor dia. Kan Azam gak punya armor. Goblok. Digebukin. Oke lanjut. Explosive mines ya, sesuai namanya mines. Mines itu adalah kayak perangkap gitu, kayak bom ya, bom tapi di bawah tanah. Kalian bisa lihat nih. Ini kalian tahan. Nah, kalau ini kalian tahan enggak apa-apa, cuy. Dia akan semakin lama makin besar dan coba jalan ke gua. Dapat suke. Sukenya jatuh. Wan, ini sukenya jatuh, Wan. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Ya itu dia, ya kayak gitu teman-teman ya, enak sih main sini. Cuman ngecasnya lama juga, kalian bisa lihat ya. Kalau dia mau gede, dia lama. Lama banget, tapi damage lumayan sih 50 dan dia bisa berkali-kali ya. Cukup OP sih itu. Tapi ya itu lagi, lama ya, nge-setupnya lama gitu kan. Aduh. Langsung cuy, skill ke berapa tuh tadi tuh? 1, 2, 3, 4, sekarang keempat ya. Explosive grab. Ini apa ya, estetik lah, gerakan estetik ya. Gak kena anda, mau ngapain? Nah, apa mending pamer bisento. Mana? Pamer bisento. Mana kamu? Nih, kita eksplosif. Aduh, dia kesini gak tuh? Eksplosif grab apa lu, mau? Aduh, bener-bener kena gua. Sekali lagi, cooldownnya bom. Why you bully me? Damage-nya GG ya. Ke Mochan. Chokeslam! Berapa tuh damage-nya, Chan? Gak kelihatan aja tadi barusan. Lagi. Apa? 69 kalau pakai armor dan max level. 69 not bad tapi lebih gede ini masa nani.
udah ini susah kalian masih deket ya. Ini yang walaupun estetik menurut gue ini ada tidak berguna anjir. Karena kalian masih deket ya. Dari segininya gak kena nih. Tuh gak kena kan. Jadi kayak benar-benar masih deket gitu. Kayak demon stepnya flash. Demon stepnya yang skill flashnya. Nah itu masih sedekat itu coy. Nah ini skill terakhir, self destruct. Ini adalah skill paling OP yang ada di game ini. Really ini paling OP cuy. Mau darah kalian 1000 sekalipun ini bisa one hit. Coba kita tanya darah lu berapa Wan? Darah lu berapa? Kita tanya dulu. 743. Darahnya Azam. Darah Azam 663. Ajak yang lain dong, mana sini. Ayo sini semua berkumpul. Aku akan menggunakan skill self destruct teman-teman. Dimana skill ini menggunakan darah kalian sebagai damage ya. Jadi semakin darah kalian berkurang, semakin sakit. Itulah kenapa teman-teman alasan gue darah gue sampai 1487 ya. Status ya, status defense gue literally 505. Status devil fruit gue 300. Cuma 300 kenapa? Karena emang damage-nya enggak signifikan nambah ya teman-teman, walaupun kalian tambahin ke status devil fruit ya. Jadi gue lebih mending gue tambahin defense. Karena skill self destruct ini semakin banyak darah kalian itu akan semakin sakit cuy. Sini ya. Tuh, more HP, more damage. Kita coba semua ya. Berkumpul kalian semua. Saat kita self destruct ini kalian bisa tahan teman-teman ya. Kalian tahan kayak gini nih. I'm here. Goodbye semua. Ih, gak mati dong. Mochan iframe ya? Yang kena iframe enggak mati sih teman-teman ya. Ih, bener-bener siapa lo bawa ke sini dari tadi lo bener-bener. Iframe apa sih, Kak? Iframe itu jadi contohnya kayak misalkan dia lagi animasi. Dan dia animasi itu dia enggak bisa diserang dengan cara apapun. Itu iframe namanya. Enggak bisa kena damage. By the way, yang self destruct tadi ini super armor ya. Jadi mau kalian kena stun sekalipun dia tetap meledak coy kalau kalian tahan. Itulah giginya cuy. Cuman ya kalau kalian mau areanya makin besar, dia harus makin lama ditahan. Dan lihat darah gue langsung sekarat teman-teman ya, karena memang tadi make darahnya gila banget. How are you? By the way, mau lihat kelinci naik hoverboard gak? Kelinci naik hoverboard. Dia dibunuh ya. Kelinci naik hoverboard ini langka sekali nih. Bentar aku mau foto. Aku mau foto bareng kelinci sama hoverboard ibu. Gak bisa atau party? Self destruct lagi kah? Mati semua, mati. Enggak, gua kabur. Bam! Meninggal semua. Ada yang kena enggak? Mochan hoverboard. Hoverboardnya Mochan hancur Nani. Ternyata bisa nge-damage ini juga ya. Bisa. Apa benda gitu ya, bisa juga ya. Padahal ini loh. Gila sih. OP sih ini. Karena sumpah, itu darah mereka tuh di atas 700 mati, guys. Jangan dilempar tes. In combat. Bener. Artis ya. Udah jatohin. Udah. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba aja untuk langsung dungeon teman-teman ya. Ntar kan gue kasih tau kenapa OP di dungeon teman-teman, terutama skill self destruct ini ya. Ini OP banget. Tapi gue yakin beberapa dari kalian pasti udah tahu lah ya. Tapi ya kalau kalian nggak tahu, ya ini di dungeon OP banget. Kalian bisa langsung lihat aja. Let's go. Let's go guys. So kita akan sekarang mulai menggunakan bom ya untuk dungeon, karena memang ini OP-nya untuk dungeon tapi hanya untuk bossnya doang sayangnya ya, tolong. Aduh, tempatnya begini lagi. Gak demen nih gua. Dan di sini ada gua yang sangat-sangat balai. Ya. Tenggelam anjir. Ada Artes di sini dan ada Bang Mochan di sini teman-teman. Wah, kalau lu tenggelam gua. Kalau kebam, aduh benar-benar. Oke. Langsung aja kita eksplosif. Mau kemana Anda? Meninggal Anda. Saya grab ya. Aduh, Tajul. Kita pakai R aja nih, R enak banget teman-teman. Skill yang R nih, aduh gue paling suka sih sumpah. Skill paling enak tuh R sama X ya. Satisfying anjir, kayak gimana gitu rasanya. Vin lihat pojok kanan bawah. Kenapa? Pojok kanan bawah Amerika Chicago OMG. Pinku sangat mengelak. Dah lah, pinknya 200 ngelag. Apa-apa lah, yang penting gue pakai Bicento dah. Pansan aja ngelag. Aduh ngelag guys. Pansan aja. Ulang gak nih? Lompat gaming. Gak usah. Lompat gaming terus aja. Ini enak nih buat nge-spam teman-teman. Lompat gaming ya. Jangan lupakan ini coy. Tapi ini kadang-kadang ngeselin juga sih yang lompat gini. Kadang-kadang kena juga musuhnya aja. Gue kesana deh, gue belakang nih. Pasang main gaming. Dia lewat langsung kena ya. Lewat kena. Uset dia nih. Kesana dong. Sini bang. Meledak lu bang. Mampus lu. Sini lagi, mampus lu. Mau kemana anda? Nge-lag. Lompat gaming. Tuh kan susahnya kayak gitu tuh kalau lompat-lompat tuh teman-teman ya. Kadang-kadang gak kena hit duluan aja.
Ntar tunggu sampai skill ultimate. Ini gue sampai skill ultimate coy. Kasih gue nyerang coy. Oh ada skill ultimate? Ada skill ultimate. Tapi skill ultimate itu dia mesti nunggu dulu tes. Lihat di atas tuh ada ultimate bar. Oh itu jadi setiap ini beda-beda. Setiap iya. Setiap fruit beda-beda. Setiap orang beda-beda. Ini skill ini lu bang. Skill apa sih cek lu? Oh, ini sekarang skill entai lu, entai lu. Gak bisa kalau dia kalau ultimate barnya belum penuh dia gak bisa. Iya, lu gak bisa pakai entai lu. Apa hentai? Salah. Apa? Goblok. Nani. Nani. Oh, Vincent. Vincent harus dihitung nih kalau enggak dihitung enggak jelas ini. Iya. 2. Emang belum bisa gua. Oh, belum bisa. Percuma, belum bisa. Percuma. Wah, pika. Udah jul pika. Wah, pika anjir. Tapi enggak apa, Lantern of Hope, let's go. Let's go. Lantern of Hope. Siapa tahu kita dapat pika juga lah ya. Dan empat gaming. Ya ampun ente gue di atas dong. Kamu berharap yang tidak pasti Bang Artes. Siapa tahu. Aduh kena grab. Mana dia? Sumpah yang jelek gua loh. Maksud tuh apa? Balas dendam dia. Dia gak suka sesama pengguna pika kayaknya. Iya. Nah udah bisa nih, gue udah bisa ulti nih. Tapi percuma. Itu siapa lagi tadi yang mau mati anjir? Ayo let's go, gue sini. Langsung aja pasang bom. Bom sama langsung gede. Oke, okay, nice. Peleduk lu semua lu, mampus. Mau kemana? Mau kemana? Anda nggak boleh. Ini bom enak lu sebenarnya teman-teman ya untuk sekelas buah rare ini enak coy, sumpah coy. Cuman kalau lawan bos, gimana ya lawan bos ya? Damage-nya kurang banget sih. Walaupun kalian bisa nge-spam R sih sebenarnya. Nih gini nih, ini gue spam R nih. Tuh spam R ya bisa ya, ini cooldownnya cepet banget anjir gak bohong. Parah siapa nih cooldown E nya ya, gak ngotak. Tuh ya, cuman ini rada nge-lag nih. Oh kemana gak kena, tidak. Lompat gaming, om, tidak. Om banget para om. Emang. Lompat gaming. Lompat terus. Nge-spam lompat, enak jadi mom kadang-kadang ya. Oh iya pasang bom. Pasang main lagi seperti biasa. Udah keluar langsung pasang main. Keluar langsung pasang, come here. Meninggal. Nih. Dia pakai kiribachi. Tangkap lu. Mau kemana? Gue gak kena anjir. Mau kemana? Aduh. Mau kemana? Aduh. Sumpah ini. Dajul ya, NPC. Meledak lu sana, cu. Apakah bos? Oh belum, bentar lagi bos. Pokoknya kita hanya boleh pakai skill self destruction hanya pada saat ngelawan bos doang, teman-teman. Tapi harus tepat timingnya, jangan kayak gue ya, rada-rada bego aja timingnya. Kok begitu? Gue jujur aja, rada-rada bego aja timing gue. Gak ngerti, gue gak ada hitungannya anjir. Kalau ada hitungannya gue ngerti dah. Gampang gitu, mengira-ngira gampang. Cuman gak ada hitungannya, susah guys. Gue pesan mining terus ini. Buat siap-siap. Kalau kan belum bangun. Ini by the way, ini area teman-teman yang meledak ya. Walaupun kalian grab itu di area, jangan lupa. Gigi gaming gak? Mana sini? Siap-siap. Oke. Okay. New boss, siap-siap. One, hitung ya, Chan ya. 1, 2, 3. Oke. Okay. Siap-siap, let's go. Self destruction. Langsung clear, literally guys. Dajul. Nani Kore Destruction GG Gaming. Langsung clear gak ngotak emang. Mampus lu mendak lu sana. Ini apa nih? Ini kesini lu. Meledak lu sana. Bom lagi. Bom gaming. Aduh gara-gara nge-lag. Lompat. Lompat gaming. Anda. Aduh gagal. Anjir. Meninggal sana. Kalian lama sekali nih, saya sudah kelar. Meninggal sana, oke, wave 11, easy. Nih, kayaknya akan kita cepetin aja kali teman-teman ya. Karena, ya, ngapain kalian dengerin gue lama gitu kan, sampai wave 20 kan. 25. Tapi, yang penting tadi kalian udah lihat, 25 ya. Yang penting tadi kalian udah lihat teman-teman ya, kita satu boss itu langsung meninggal, gak ngerti lagi, gila. Langsung dead gaming, pakai bom ya, kalau kalian gak punya logia. Bu, aku ngomong logia gak usah, bom. Udah, bom. Bom OP, guys. Bom OP. Hanya untuk dungeon sih. Untuk launship ya, ini gak bisa sama sekali sih. Walaupun bisa sih pakai R-nya, cuman susah ya, damage kurang. Tapi ini buat PvP enak loh. Yang leap-nya loh. Sumpah, leap-nya enak.
Jadi kalian bisa ngeblok musuh, terus kalian memaksa dia untuk terus dibawa dengan menggunakan lip aja. Kayak tadi gue ngelawan NPC bisa kayak gitu, sumpah. Nih gue tembak aja pakai R nih ya. Sini kamu, meledak kamu. Mau ngapain kamu? Mau kemana? Eh kok kena sih gue anjir? Nani kore? Lompatin lagi. Lompatin lagi. Apa-apa? Lompatin lagi. Nope. Ah, tidak. Sini, bangke. No. Sakit banget. Sakit banget. OMG. OMG, gue mati. OMG. Gue pasang bom lagi barusan. Pasang bom yang tidak jelas ya. Oke, udah wave 13. Easy gaming. Let's go. Lagi, Ben. Langsung. Oke, let's go. Siap-siap ya. Oh. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Self-explode. Come here, you boss. Tiga, dong. Bye-bye. Ih, dapet lantern of hope dong, Nani. Yeay. Dapet lantern of hope. Di kantong gue nih, Ben. Di kantong gue. Tuh GG statusnya gila. Ini aku pakai juga. 30 darah sama nalang. Pasang. Wih, gila. Darah gue jadi 1400. Mau nyampe 1500, guys. Gila, darah gue cuma 502 loh. Sumpah. Iya. Pansannya langsung sekarang tadi. Gue darah gue 1400 loh aja. Cuman karena emang gue pengguna ini. Oh, lu Bartes belum max ya? Belum satu belum max. Belum. Sama kedua inventory gue kan item gue gak banyak banget ya. Sini kalian semua. Apa? Amir, kalian semua. Mending nunggu tengah-tengah aja deh. Nih, kayak begini baru nih. Pem, pistol gua langsung lempar nih. Easy gaming, guys. Bossnya dengan bom. Easy lemon squeezy. Iya. Tapi ya kalian harus punya teman untuk ini ya. Untuk nge-backup kalian ya. Kalau kalian semua bom ya jangan juga anjir. Iya. Gak bisa begitu juga, bangke. Bom itu cuma dipakai buat ngelawan bos doang, sumpah. Jangan kalian kira semuanya bom OP, enggak anjir. Disaster nanti. Disaster. Left apa wave 20 bossnya 2. Ya. Wave 20 bossnya 2 tapi enggak apa-apa. Self destruct, bos. Yoi. Self destruct, self destruct. Langsung paling enggak mokat sih, paling enggak sekarat lah ya. Oke, bos. Siap-siap. Hitung. 1 2 3. Self destruction. Terus win. Bam! Gila. Ada pika ya? Iya, ada pika. Aduh, gua langsung sekarat, cok. Langsung menang, guys. Bayangin, guys. Enggak sih, enggak menang sih. Tinggal satu, langsung kelar. Wave clear. Mantap gaming. Like literally berapa detik itu, guys? Wah, ini sampai ya, 50 bisa nih. Ayahnya. Gua ntar 20. 25, 26 gitu. 226 reset kah? Iya, ini musuhnya udah pada pakai haki ya, hati-hati ya. Wah, ya. Ada sakit ya. Aduh, sakit, mam. Pak. Aduh, sakit, Pak. Ngumpul tengah. Oke. Okay. Sakit gaming. Aduh, udah lempak. Ditembak dong, anjir. Waduh, no. Oke, okay, easy gaming, guys. Sampai sini masih... Ya, rada susah. Kalian bisa lihat ya. The youngest. Artes sudah sangat sekarat, ibu. How? Ya, hau-hau nyawa saya 3.500, bang. Aduh, gak kena lagi, ayo. Kumpulin dulu, kumpulin. Wah, ini gue kira temannya ada musuh. Tolong, kakak. Ini satu, ngeselin anda ya. Mau kemana anda? Meninggal berdua. Kesian banget. Oke, bos. Masih, belum. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi, bos. Ini easy, Chan. Sampai 25 ini kita, aman. Iya. Cuman kalau ada kiribati, sakit banget itu. Iya, kiribati meresahkan. Tengah-tengah, BTW inget tengah-tengah aja. Pada ke tengah aja. Gue pasang bom dulu deh. Pasang bom gaming. Jagain gue dong. No. Tuh, gue jagain. Thank you. Tenang-tenang. Ini gue bilang, gue mental. Koblak! Siapin! Gak bisa gue. Shit, man. Gak bisa? How? Nani! Cooldown, dikit lagi. Cooldown. Gak dikit lagi sih, masih setengah. Gak bisa. I can. Gue pasang main. Oh my god. Anjir, Pika dua-duanya. Nani! No. Mamut, gue grab. Meninggal lo. Mati, bos. Dua-duanya Pika. Dajal. Sumpah, aduh, Dajal. Don't worry. Mati lo, gue masih hidup. I'm still live. Come here. Ah, satu lagi. Di mana? Come here. Ini loh. Aduh. Come here. Come here. Where? Nih, lawan gua susah gini ya. Jangan dipilarin lo. Where are you? Mau kemana? Mau mati gua. Aduh.
Kabur. Meduk, gila buset tebel banget kalau enggak ada. Nih yang terjadi kalau misalkan tidak ada mati gua. Matpul nyawa gua. This is what happen. Anjir gua mati, Gua mati itu sekarat anjir. Anjir, gua juga sekarat cok. Sakit banget gila. Anjing mati gua. Oh my god. Dua pika, imagine. Dua pika guys. Imagine tuh pika ya, tolong. Cok, tadi kita kill pada lo. Entry. Mati bisa, cooldown. Mati. I'm dead. Cooldown anjir tadi. Par gue pakai di wave berapa itu wave? Wave 22, 23 anjir. Ah, bener. Ibu. Gak dapet gak? Coba itu, dikit lagi. Please, jangan diem. Anjir, di end. Di end gue. Nah. No, gak dapet gak? Gak dapet. Harus sampai 25 apa? 26. Enggak. Ulang. Itu dapet. Dapat buah itu? Okay. Ya suke. Suke. Cara dapat buah gimana sih? Itu sampai wave 25. Oh, pokoknya yang MVP ya. Ya MVP yang dapat ya. Iya, tapi harus sampai wave 25. Iya. Okay. Itu teman-teman. GG Gaming. GG Gaming, kesalahan guys. Kesalahan. Tapi bagus. Bom. Yang penting kepo. Bener. Yang penting dapat suke. Iya, bener sih. Yang penting dapat buah iblis ya. Yang ini ya, yang bakal gue buang ini ya. Yang harus dibuang ya. Gak bisa dibuang. By the way ini leaderboard Poyo kenapa paling atas ya? Ini kan game lu yang buat gitu kan? Yeah. How? Nge-cheat. You dajal man. You dajal. Poyo 667 gitu. How? Dia mau 666 cuman lewat sekali. Si dajul. Apakah semua Poyo yang paling atas? Oh enggak. 1v1 masih half style. Gila. Beda tuh, bedanya 667 sama 125 jauh banget. Gila. Itu yang 125 tuh waktu masih bisa ngemake bug, Vin. Emang iya ada bug-nya? Yoi, dulu. Anjir, ternyata ada bug-nya guys. Ada bug-nya. Oke, teman-teman. Jadi ya itu dia untuk video kita hari ini. Bom ya, yang underrated sebenarnya ya. Ternyata di dungeon sebenarnya bagus. Kalau tadi gua gak salah, kayak kita masih bisa lanjut deh. Tapi gua gak yakin sih bisa lanjut sampai 30. Soalnya abis 25 itu susah banget sumpah, abong. Iya, Wan ya? Itu abis 26 sampai ke 30 itu sumpah. NPC-nya dajul, gak bohong, dajul banget. Kayak bom itu kayak kurang gitu loh. Sumpah. Cuman ya itulah teman-teman ya. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you udah bantuin gue untuk Mochan sama Bang Artes ya. Jangan lupa subscribe ke mereka berdua coy. Bang Artes masa gak tahu, Uri tau lah ya. Uri, United Roblox udah tau lah ya. Lalu Bang Mochan udah pasti dibawa di deskripsi udah ada coy gue taro. Thank you juga tadi buat siapa? Apa lo ya? Udah ngebantuin kita, oke? Berarti video sama situ aja. Ya udah, Bang Artes sekarang. Let's go. Berarti video sama situ aja. Makasih nonton. Gak bisa ya. Berarti sebenernya sama situ aja. Masa nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Vincent, yaitu Vincent Andrew. Mari semuanya. Dadah. Nge-rap gaming. Bye-bye. Ciao.